Khotbah ke-28, Jin dan Setan di bawah kekuasaan Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, pada waktu Nabi Sulaiman alaihi salam memusatkan perhatian pada renungannya, terlintas dalam hati beliau kekhawatiran terhadap umat nanti di akhir zaman. Kekhawatiran dari gangguan jin dan kenakalan syaitan yang demikian jahatnya dengan perbuatan yang tidak sopan. Tiba-tiba terdengar suara dari alam gaib, sabda Allah, "Kamu jangan khawatir, sebab nanti akan lahir Nabi penghabisan yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah seorang anak cucunya ada yang bernama Abdul Qadir, ia akan diberi kekuasaan menguasai jin dan setan, tidak ada jin dan setan yang tidak tunduk kepadanya."